Jadi di tahun pertama dari waskita itu kita dikasih keringanan hanya membayar jasa. Dari apa tenggang waktu 1 tahun itu untuk pengembangan anakan tadi. Kemarin dari anggota yang berhasil itu, dari anakan tadi ketika umur 1 tahun setengah dijual, itu sudah bisa laku 18-20 juta. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan waskita ini, anggota kami sangat-sangat merasakan tentunya di perubahan kehidupan, ekonomi kehidupan semakin membaik. Dan kami alhamdulillah sekali, dan harapan kami mudah-mudahan nih kerjasama ini akan berlanjut sampai nanti ke anak cucu kita. Nama saya cukup singkat, padat, dan mungkin mudah sekali untuk dikenal. Nama saya Tekad. Cukup itu ya, Tekad itu aja. Sapi itu kan kalau istilah Jawa kan lembu. Ya, lembu. Jaya artinya biar nanti jaya seterusnya. Jaya sapinya dan jaya yang punya sapinya. Harapnya seperti itu. Karena sebelumnya kita kan kami sendiri belum bergelut di pertanian. Biasanya saya dulu tuh selepas saya lulus sekolah itu saya dagang. Nah, melihat ayah saya seorang petani kan, melihat bahwa pertanian di era kondisi yang alam yang tidak menentu itu tadi, penghasilan dari pertanian itu sendiri tidak bisa dibanggakan atau diharapkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan yang lain. Nah, dari situ kami menangkap, ternyata dari hasil sisa-sisa hasil pertanian itu banyak juga. Misalkan dari jagung tebonya, dari padi jeraminya, mungkin belum dari yang lain. Nah, dari situ kemudian kita berpikir untuk meningkatkan penghasilan dari teman-teman itu sendiri, kayaknya lebih cenderung kalau kita imbangi dengan ternak. Artinya nanti limbah dari pertanian itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Kemudian di jangka panjangnya, karena limbah ternak itu sendiri kan bagus, artinya feses dari ternak itu sendiri bisa kita olah menjadi sebuah pupuk organik yang nanti kembalinya ke sawah lagi untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sawah-sawah kita. Ternyata setelah itu kita aplikasikan, memang betul. Manfaatnya memang sungguh luar biasa ketika nanti kita bertani juga beternak. Artinya kita sudah ada tambahan penghasilan di luar pertanian itu tadi. Baik untuk posisi kami itu di ternak Lembu Jaya ini, kami sebagai pengurus harian, yaitu tepatnya di Bendara Kelompok Tani Ternak Lembu Jaya. Dari Lembu Jaya itu sendiri berdirinya itu atas dasar keinginan teman-teman yang semula ada bantuan kandang dari Pertamina, kondisinya kosong. Kemudian melihat dari potensi daerah Palon sendiri itu kan berdekatan dengan hutan. 99% masyarakatnya kan petani semuanya. Tentunya dari situ akan banyak limbah pertanian yang terbengkalai kalau tidak ada ternak. Kemudian cadangan pakan untuk peternak atau ternak sapi itu sendiri di kawasan hutan kan cukup luas, juga banyak sekali. Akhirnya dari berangkat dari kandang yang kosong ini, di tahun 2015 kebetulan kami ada teman yang kenal dengan waskita. Akhirnya di situ karena BUMN itu mestinya ada kegiatan sosial yang namanya CSR itu tadi kan ada bentuk pinjaman modal. Akhirnya kita bikin proposal mengajukan pinjaman modal tersebut untuk kegiatan
ternak, artinya untuk pengisian kandang yang ada di sini itu. Saya dengan Poppy Sukmawati, saat ini saya menjabat sebagai manajer TJSL di PT Waskita Karya Persero Tbk. TJSL itu sebenarnya kalau mungkin orang-orang lebih mengenalnya adalah program CSR, Mas. Tapi karena kami BUMN, kami dapat penugasannya ya berupa bentuknya TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kalau untuk tugasnya TJSL itu sendiri menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan, Mas. Berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau untuk fungsinya itu sendiri, kami ada dua. Menjalankan tugasnya ada dua, fungsinya juga dua. Yang pertama adalah program TJSL itu sendiri. Terus yang satu lagi program PUMK, Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil. Diharapkan dengan ada programnya PUMK itu, semua programnya dapat dilakukan secara transparan, terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini salah satu kelompok peternak yang sukses di Blora yang mendapat binaan dari Waskita, dari program kemitraan, kalau sekarang dikenalnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mana perkembangannya sangat bagus dan dari sisi pengembaliannya NPL-nya termasuk 0%. Nah, ini kita harapkan menjadi salah satu model percontohan untuk peternakan-peternakan di desa yang lain. Karena Blora ini adalah kabupaten yang populasi ternaknya ini terbesar di Jawa Tengah, hampir 270 ribu ekor. Tapi selama ini kan di rumahan. Nah, ini kalau di sini dikelompokkan dan berkelompok ternyata mampu meningkatkan penghasilan dari anggota kelompok tersebut. Rata-rata bisa mendapatkan pendapatan per bulan 2,5 juta. Itu di 2015 itu kita mengajukan pinjaman di Waskita itu terrealisasi per satu anggota itu 35 juta. Dan saat itu kita mendapat estimasinya 2 ekor sapi. Kemudian kami juga berpikir juga karena itu pinjaman kita wajib untuk membayarkan. Jadi kami selaku pengurus akan mendampingi teman-teman anggota ketika mengembangkan usaha ternak sapinya. Jadi dari pinjaman itu pertama anggota saya kumpulkan terkait untuk memberikan breakdown atau teknik pembelian sapi yang betul. Karena pinjaman itu ada jangka waktu jatuh tempo, tentunya kita harus menselaraskan untuk agar nanti ketika jatuh tempo itu anggota tetap bisa membayar. Jadi dulu awalnya kita memberi arahan ke anggota kami itu membeli indukan sama anak kecil. Ya, kenapa kok indukan sama anak kecil? Tujuannya adalah ketika kita memelihara dalam jangka waktu selanjutnya, anak itu nanti yang nanti akan bisa kita untuk membayar pinjaman itu tadi. Jadi setelah satu tahun anakan tadi sudah besar kan, kita jual hasilnya kita untuk menghasil pinjaman. Karena pinjaman itu kan di Waskita itu kan misalkan jangka waktu 3 tahun kan, itu kita setiap 6 bulan kan ada angsuran pokok plus jasa. Nah, enaknya di Waskita, Waskita sendiri juga memperhatikan kita ketika kita memelihara sapi itu kan tidak dalam jangka waktu yang dekat. Jadi apalagi breeding itu kita pasca penjualan pasti 1 tahun lebih kan. Jadi di tahun pertama dari Waskita itu kita dikasih keringanan hanya membayar jasa. Dari tenggang waktu 1 tahun itu untuk pengembangan anakan tadi. Kemarin dari anggota yang sudah berhasil itu dari anakan tadi ketika umur 1 tahun setengah dijual itu sudah bisa laku 18 sampai 20 juta. Padahal angsurannya kan paling baru sekitar 7 jutaan lah.
Nah, dari hasil itu sebagian untuk ngangsur apa pinjaman yang sebagian lagi untuk modal pertanian. Dan itu sebagai candangan untuk membayar di jangka waktu yang 6 bulan selanjutnya. Dan ini sudah terbukti di anggota kami. Bahkan yang pinjaman 2015 itu kan lunasan di 2019 kemarin. Itu pinjaman sudah lunas, anggota masih indukannya masih utuh. Bahkan masih ada sisa dari penjualan itu untuk kebutuhan yang lain. Misalkan untuk bayar anak sekolah atau mungkin ada yang bangun rumah seperti itu. Awal hanya 12 orang. Karena kalau banyak sendiri selaku yang bertanggung jawab di kelompok ini, kami juga masih gambling juga kan. Ini bisa berhasil atau tidak. Ternyata sampai 2019 itu berhasil dan sangat-sangat menguntungkan di anggota peminjam itu tadi. Akhirnya tahun di 2019, lingkungan teman-teman sekitar yang sudah melihat perjalanan teman-teman yang sudah pinjam itu, semuanya tertarik. Jadi kita tidak usah ngajak dan sebagainya, sudah tahu. Jadi artinya 12 orang itu kayak semacam develop. Ketika dia berhasil, nanti terus masyarakat sekeliling mengikuti itu. Dan di 2019 itu sudah berkembang menjadi 48. Iya. Dan waktu itu kita ngajukan lagi. Yang untuk pembibitan itu per orangnya 50 juta, yang untuk penggemukan per orangnya 100 juta. Jadi di 2019 itu kelompok kami totalnya mengakses pinjaman modal dari waskita 2 miliar 510 juta. Dan alhamdulillah ini sudah separuh. 3 angsuran lagi lunas. Dan sudah ada bayangan nanti di tahun 2023 dipastikan lunas tanpa ada tunggakan. Sekarang sudah bertambah lagi. Kemarin di Agustus 2021, kebetulan kami mengajukan tidak hanya di peternakan. Kemarin saya mengajukan 18 orang, yang 12 orang melanjutkan di pembibitan sapinya, yang 6 orang petani tembakau. Nanti mungkin Bapak-bapak bisa menyaksikan di sebelah itu ada tanaman tembakau. Itu juga hasil kerjasama kami dengan yang memberi modal dari waskita. Dan tembakau itu sendiri, karena tembakau itu tidak ada di pasaran umum, tentunya kami selaku pengurus juga bertanggung jawab. Gimana nanti anggota yang tanam tembakau tetap bisa bayar angsuran? Akhirnya kami menjalin hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan yang nanti dianya sebagai off-taker. Artinya dia mulai dari produk sampai marketingnya ditanggung oleh perusahaan tadi. Jadi petani kita tidak khawatir akan pasar, akan jaminan harga pasar. Semua tertuang dalam MOU yang itu pasti, harganya sudah pasti ditentukan. Karena kandang komunal yang ada kan tidak akan muat sapi sejumlah itu kan, kisaran 262 itu banyak. Jadi seperti kandang ini kapasitasnya hanya sekitar 40 ekor. Kemudian di tempat saya sekitar 25 ekor. Kemudian ini yang fattening ini sekitar paling 18 ekor. Tentunya yang di rumah-rumah warga banyak. Kontes sapi itu kita mulai 2017 itu pernah juga menjadi juara satu kontes penggemukan sapi. Juara satu tapi di tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2019 itu kami juga sampai lomba ke tingkat provinsi. Juara yang pembibitan dari jantan tadi, yang sapi PO jantan. Jadi juara 2 tingkat provinsi. Terkait dengan calon pejantan sapi PO. Itu. Kemudian kelompok juga pernah menjadi juara kelompok tani ternak berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah, pernah juga. Kemarin kami juga dapat penghargaan dari Bank Indonesia. Kebetulan kelompok kami juga
dicetuskan oleh Bapak Direktur Bank Indonesia menjadi klaster Bank Indonesia khususnya di Sapi Potong. Dan saat ini kita menjalin kerjasama juga dengan klaster-klaster Bank Indonesia yang ada di Blora, yaitu klaster di Cabai Merah. Kelompok kami dipercaya nanti mensupport pupuk organiknya untuk klaster-klaster Bank Indonesia yang ada di Blora, yaitu klaster Cabai Merahnya. Dan ini di gudang sudah kami ada sedia sekitar 20 ton pupuk organik yang nanti akan kita suplai ke klaster Bank Indonesia. Karena begini, namanya kita agribis sapi potong itu kan tidak mengacu di kita jual daging atau jual sapinya saja. Akan tetapi kita juga akan berusaha menjadikan nilai ekonomis dari turunan peternakan ternak itu sendiri. Contohnya seperti tadi, kotoran sapi kita olah menjadi pupuk organik. Dan kebetulan ini informasi dari Pak Kepala Dinas, itu nanti pupuk organik itu kedepannya sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kita mulai menggerakkan di kelompok, ayo kita olah pupuknya, nanti akan itu akan menjadi nilai tambahan uang. Kemudian yang kedua, karena kita berbicara dengan ternak sapi, tentunya pakan itu wajib. Artinya manajemen pakan itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ketika kita bisa mengolah pakan yang baik, kita kasihkan ke ternak kita, pastinya nanti pertumbuhan dari ternak kita akan baik juga. Kalau pakan kita jelek, ya sudah barang tentu ternak kita kan pertumbuhannya jelek. Makanya kemarin itu dibantu oleh waskita gudang pakan, akan tetapi baru gudangnya, dengan sarana prasarannya kita belum punya. Jadi kita ketika kita mengolah pakan baru masih sistem sangat sederhana, masih manual. Seperti misalkan kita pembuatan silase kan belum dengan teknologi yang anu lah, karena peralatannya terbatas. Tapi kita tidak berputus asa dengan itu. Kami tetap akan berusaha terus. Karena apa? Ini dana pinjaman. Kalau kita enggak bersisi kuat lah untuk berusaha, bagaimana sapi kita harus berkembang baik. Caranya gimana? Tentunya nanti kita akan terbengkalai terkait dengan pembayaran pinjamannya. Tapi alhamdulillah di kelompok kami berjalan dengan baik sampai saat ini. Yang biasa itu masih tinggi ini. Ini baca, makanya kita kita anjurkan ke peternak-peternak kita tanam rumput pancong, karena ini bisa meningkatkan nilai nutrisinya. Kalau penjualan sapi, alhamdulillah sampai saat ini kelompok kami masih dapat dipercaya oleh dari beberapa RPH juga. Seperti RPH yang di Semarang itu kami sering mensuplai di sana juga. Kemudian dari teman-teman yang bergerak di persapian seperti misalnya Cianjur, Cirebon atau mungkin Jakarta itu sendiri, kami juga sering mensuplai di sana. Di samping kebutuhan korban. Kalau kebutuhan korban jelas untuk waskita kita yang mensuplai. Kemudian kemarin sudah 2 tahun kami dipercaya juga dari Bank Indonesia. Kami juga mensuplai juga dari Bank Indonesia. Berdasarkan arahan dari Kementerian BUMN, kami ada 3 program prioritas yang harus dijalankan. Yang pertama di bidang pendidikan, contohnya seperti pemberian beasiswa, terus bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu yang kedua bidang ekonomi, itu untuk pemberdayaan UMKM. Dan yang ketiga di bidang lingkungan seperti penanaman pohon dan juga adanya pembangunan sumur bor, kurang lebih seperti itu. Kami berharap dengan adanya bantuan program TJSL melalui PUMK kepada mitra binaan dan UMKM itu dapat meningkatkan omset dari UMKM itu sendiri, lalu juga meningkatkan produktivitas mereka, dan juga mungkin kami membantunya meningkatkan kualitas mereka dengan melalui program PUMK itu bisa memberikan pelatihan ataupun semacam promosi ya buat mereka mengenalkan produk-produk mereka, itu kurang lebih. Segmennya ada segmen jasa, ada perdagangan, perikanan, perkebunan, industri, kurang lebih itu, Mas.
kerjasama dengan lapas kita itu dampaknya sangat bagus sekali. Yang pastinya karena namanya kehidupan apa di masyarakat, apalagi saat ini di era apa banyak perubahan kebijakan dan lain sebagainya, kan ada kondisi alam yang tidak menentu juga. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan lapas kita ini, anggota kami sangat-sangat merasakan tentunya di perubahan kehidupan, ekonomi kehidupan semakin membaik, dan kami alhamdulillah sekali, dan harapan kami mudah-mudahan nih kerjasama ini akan berlanjut sampai nanti ke anak cucu kita, karena kita juga berharap kita saling menjaga kepercayaan ini dengan baik. Itu ini banyak sekali dari anggota itu, ya ada yang sampai beli sawah juga, memperluas lahan pertaniannya, bangun rumah, beli sepeda motor, ada yang beli mobil juga. Alhamdulillah kemarin saya juga bisa daftar haji juga dari pengembangan ini. Saya selaku mewakili kelompok tani Ternak Lembu Joyo sangat-sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran PT Waskita Karya di kelompok kami. Karena dengan kehadiran PT Waskita di kelompok tani dari tahun 2015 sampai sekarang, itu nampak sekali perkembangan ekonomi dari anggota kelompok kami, peningkatannya cukup jelas, dan tingkat kesejahteraan dari anggota kami juga sangat-sangat terasa. Jadi dari kami mewakili dari kelompok kami sangat-sangat berterima kasih dengan PT Waskita Karya. Harapannya kerjasama ini akan berlanjut sampai besok-besok dan seterusnya. Karena paket kita adalah ternak sebisa mungkin, nanti mulai ternak itu kan kita awali pakan. Kelompok bisa bikin pakan sendiri dengan manfaatkan gudang yang ada. Kemudian dari pakan itu untuk mensuplai ternak-ternak kita. Tujuannya apa? Kalau pakannya jadi satu, artinya kualitas dari ternak kita sendiri akan terjaga. Terjaga. Jadi misalkan kalau daging kita, kalau kita jual ke RPH atau mungkin ke mana lah, kualitas dagingnya tetap sama-sama bagus. Serasi gitu. Karena kemitraan dengan Waskita Karya ini sangat-sangat membantu di masyarakat. Harapannya nanti anggota dari Lembu Joyo itu semakin tahun semakin bertambah. Karena apa? Tujuan dari kelompok sendiri adalah kesejahteraan anggota, kan. Kalau dipandang anggota yang sudah masuk bisa sejahtera, kenapa anggota yang lain yang pengen masuk kan tentunya bisa kita rekrut nantinya. TJ Asal Waskita berharap dengan adanya program PUMK untuk UMKM, yang pertama itu diharapkan mereka bisa naik kelas, Mas. Naik kelasnya dalam arti kata, karena kami memberikan bantuan pemberian modal kerja sehingga produktivitas mereka meningkat. Lalu selain itu juga melalui program TJSL-nya sendiri, kami juga akan memberikan semacam pelatihan ataupun workshop untuk menambah kualitas wawasan sehingga mereka bisa jadi UMKM yang lebih baik lagi dan naik tingkat lah atau naik kelas. Harapannya ini terus bisa dikembangkan dari Waskita, bisa menambah lagi modalnya, dan juga tolong dari Halopos ini bisa mempublikasikan bahwa di Blora ada kelompok tani peternak yang mampu sukses. Dan semoga ditiru oleh desa-desa yang lain. Dan semoga nanti BUMN yang lain juga bisa ikut mendampingi kelompok-kelompok yang lain. Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk menurunkan angka kemiskinan. Terima kasih. Kalau mungkin barangkali ini yang mengetahui apa, yang tahu ini, ya tahu dari dengan Halopos ini, bisa nanti langsung menghubungi kelompok tani Ternak Lembu Joyo, Desa Palon, Kecamatan Jepun, Kabupaten Blora. Jangan lupa subscribe channel Halopos.
BUMN untuk Indonesia Waskita Bisa.